Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di info seputar pendidikan, sahabat sekalian dimanapun berada. Kali ini Abah menampilkan proses penilaian akhir semester 1 di tahun ajaran 2023-2024 di SMK Barul Huda. Mudah-mudahan hasil yang didapat menjadi bermanfaat buat anak-anak SMK Barul Huda dan buat orang tua dan seluruh guru dan juga pemangku kebijakan. Harapan ini dengan ujian online ini, anak-anak bisa mengerjakan soal dengan baik, benar, tertib, dan juga aman. Buat sekolah, kami sangat terbantu karena sedikitnya administrasi yang kami keluarkan. Selamat mengikuti proses pelaksanaan penilaian akhir semester di SMK Barul Huda. Proses pengisian daftar hadir di ujian penilaian akhir semester 1 tahun ajaran 2023-2024 di SMK Barul Huda. Sebelum kalian memulai ujian hari ini, mohon berdoa dulu secara bersama-sama. Silakan. Silahkan anak-anakku sekalian, ikuti arahan dari pengawas dan proktor dan teknisi untuk memulai kegiatan ujian. Jangan lupa identitas dan selalu hati-hati membaca dan melihat soal beserta jawabannya. Waktu kita panjang sekali, silahkan anak-anakku sekalian memulai dengan ucapan bismillah secara bersama-sama. Jangan keluar, jangan di ruangan aja untuk pastinya.
ujian di SMK Barhuda di penilaian akhir semester 1 tahun ajaran 2023-2024 dilaksanakan secara bersesi karena fasilitas komputer juga tidak memenuhi untuk seluruh siswa-siswi SMK Barhuda. Alhamdulillah, kegiatan penilaian akhir semester selalu menggunakan komputer dengan berbasis IT. Hati-hati mengisinya, baca dulu. Waktu kalian itu panjang, silahkan. Kalau kurang dimengerti, kalau nggak bisa login, tanyakan ke pengawas. Jangan diem saja ya. Thank you.